tidak mengikuti prosedurnya. Karena mahasiswa dari Universitas Terbuka melakukan aksi demonstrasi tepat di Patung Tamrin Monas, Jakarta Pusat. Universitas Terbuka melakukan kritik mengenai satu tahun pemerintahan Joko Widodo dengan tidur di jalan. Berikut berita selengkapnya. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Universitas Terbuka terlihat menarik perhatian para massa demonstran lainnya. Dalam aksi terlihat dua orang mahasiswa yang tengkurap di jalan dengan banner bertuliskan Cabut Omnibus Law. Pada aksinya, mahasiswa Universitas Terbuka bersama dengan 40 orang anggota peserta demo lainnya mengkritik pasca satu tahun masa kepemimpinan pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan menuntut kepada kepala negara untuk mengeluarkan perpu untuk pembatalan pengesahan RUU atau Omnibus Law. Dari Jakarta, Ari Triwigati dan Nadia Amila, Sri Brata TV, Salam Sri Brata.